Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan sukses terus. Oke, kali ini saya akan memberikan ide desain tata ruang rumah yang berada di lahan seluas 15 meter dikali 7 meter. Oke, jadi mungkin buat kalian yang memiliki lahan seluas 15 meter dikali dengan 7 meter dan ingin membangun rumah tapi sedang bingung untuk menentukan tata ruangnya, mungkin desain ini bisa menjadi referensi buat kalian guys. Siapa tahu desain ini cocok dan bisa kalian gunakan untuk kalian bangun di lahan rumah atau di lahan milik kalian. Oke, langsung aja, ini sudah saya desain ya. Jadi prosesnya tidak saya rekam. Ini sudah saya desain. Ini adalah desain di atas tanah, sekali lagi 15 meter panjangnya dan lebarnya 7 meter. Desain ini memiliki satu kamar tidur utama. Kita mulai dulu dari karpot ya guys. Oke, kita mulai dulu dari karpot. Karpotnya ini panjangnya 4,5 meter dikali 4 meter, di mana pembagiannya itu 3 meter untuk mobil dan 1 meter mungkin kalau kalian ingin memasukkan motor kalian ke sini guys. Jadi motor kalian bisa taruh di samping sini atau mungkin ingin kalian masukkan ke dalam rumah. Jadi space-nya sudah cukup. Jadi tidak mengganggu space mobil, karena mobil itu kan lebarnya bervariasi dari 1,8 meter sampai 2 meter sekian. Jadi masih aman lah, mobil tidak terlalu mepet ke sini, juga tidak terlalu mepet ke sini, dan motor masih bisa kalian parkir di area sini guys. Jadi ini ya area parkirnya. Kalian jika sekarang sedang memegang pulpen, bisa dicatat desain ini, dibuat coret-coretan ya guys, kalau kalian ingin menggunakan desain ini. Oke, ini adalah carport panjangnya 4,5 meter dikali 3 meter. Terus di sampingnya ada taman ya, ada taman rumput, terus ada beberapa pohon. Jadi nah ini pagar ini tidak tinggi ya guys, pagar ini tidak tinggi, ini hanya pembatas aja. Tingginya sekitar 20 cm, yang ini juga tingginya sekitar 20 cm aja. Dan ini bisa bervariasi ya guys, jika kalian tidak suka dengan yang pendek karena di sampingnya mungkin ada rumah tetangga, ini bisa kalian tinggikan sampai 1,7 meter idealnya untuk pagar. Oke, lanjut ke teras. Terasnya ini luasnya 1,5 meter dikali 3 meter ya guys, dikali 3 meter ini tambah ini. Nah, ini luas terasnya. Lanjut ke area ruang tamu dan ruang keluarga. Ini lebarnya 3 meter dikali panjangnya 4 meter. Ini panjangnya 4 meter, ini 3 meter. Ini ruang tamu, berikut ruang keluarga, mungkin ruang makan ada di sini ya guys. Tinggal kalian aja menentukan furniture yang pas, yang ideal untuk dapat mengakomodir kebutuhan kalian untuk ruang keluarga dan ruang tamunya. Oke, lanjut ke kamar tidur utama. Kamar tidur utama ini lebarnya 3 meter, panjangnya 3,5 meter. Memiliki dua jendela di pinggir sini. Ini dua jendela ya, dua jendela gandeng. Pintunya ada di sini. Lalu lanjut ke kamar mandi. Jadi rumah ini hanya memiliki satu kamar mandi guys. Jika kalian ingin menambah kamar mandi, mungkin bisa di area sini. Nanti bisa kalian setelah dapat coret-coretan dari desain ini dan ada sedikit perubahan-perubahan, paling tidak bisa dengan mudah ditemukan kira-kira area mana yang akan kalian perbesar dan perkecil atau ditambah. Oke, ini adalah kamar mandi. Panjangnya 2 meter, lebarnya 1,5 meter. Lanjut ke kamar anak. Jadi rumah ini memiliki dua kamar tidur anak, kamar tidur anak 1 dan kamar tidur anak 2. Masing-masing kamar tidur ini memiliki panjangnya 3 meter,
lebarnya 2,5 meter, guys. Oke, masing-masing kamar memiliki 2 jendela di sini ya. Nanti di sini di atas saya mungkin bisa kalian kasih topi, atau mungkin di belakangnya bisa kalian kasih kanopi. Oke, ini adalah kamar tidur anaknya. Lalu di sampingnya ada area dapur, guys. Ini ada area dapur. Dapur ini menggunakan pintu geser ya, pintu sliding ini digeser ke sana. Dan ini adalah pintu opsional sebenarnya. Jadi jika kalian ingin lewat ke samping menuju dapur, jadi pintu ini sudah ada, guys. Mungkin sedang ada acara atau apa segala macamnya, dan tidak enak untuk masuk lewat sini, kalian bisa lewat samping sini, guys. Jadi ini adalah pintu opsional, pintu alternatif, di mana pintu utamanya adalah pintu sliding ini. Oke, dan ini adalah area dapurnya, panjangnya 5 meter, lebarnya 2 meter, dengan meja dapur panjangnya 3 meter, dengan lebar 60 cm. Ini bisa menggunakan meja beton, atau juga menggunakan kabinet kitchen. Tergantung kalian nanti kira-kira dananya sampai kemana, guys. Oke, lalu di sini ada jendela dan juga ada pintu sliding untuk akses ke belakang atau ke taman, guys. Bisa juga di sini tidak perlu dikasih jendela dan juga tidak perlu dikasih pintu, jadi dapur ini plong aja. Jadi asap dapur ini, asap masak, bisa kalian buang langsung keluar sini, guys. Tapi untuk lebih safety lagi, karena ini hanya pagar dengan tinggi 1,7 meter aja, mungkin takut ada pencuri masuk ke dalam rumah kalian, di sini bisa ditaruh satu jendela dan satu pintu sliding yang akan digeser ke sini, guys. Jadi ini adalah pintu sliding kaca ya, ini pintu sliding kaca supaya dapat cahaya juga dari belakang. Ini juga pintu sliding kaca. Lalu ini adalah taman. Jadi fungsinya, kita ke ukurannya dulu. Taman ini memiliki ukuran 5 meter dikali 2 meter, guys. Jadi tamannya cukup luas ya. Taman ini bisa menjadi hanya sebuah taman aja, atau bisa juga kalian pakai untuk area jemur, guys. Jadi mungkin di sini, di area sini ya, kalian bisa taruh mesin cucinya. Nah, di area sininya kalian bisa jemur gitu, guys. Nah, kalau tidak ingin air hujan totalitas masuk ke dalam, bisa kalian kasih kanopi juga di daerah sini. Banyak sekali lah bisa dipakai atau bisa dimodifikasi ya area lahan ini. Yang jelas lahan ini cukup luas, 5 meter kali 2, bisa mengakomodir untuk kalian, untuk area laundry atau hanya sekedar tempat bermain aja. Oke, ini adalah desainnya ya. Ini adalah desainnya, saya ulang lagi ya. Di sini ada carport, silakan yang punya pulpen dan kertas bisa di-sket ya, di-pause dulu videonya. Seperti ini. Ini ukurannya. Lalu ini carport, di sini ada teras. Lalu ada satu kamar tidur utama. Lalu ada ruang keluarga dan ruang tamu, serta ada kamar mandi. Lalu ada 2 kamar tidur anak dan 1 dapur. Ini adalah ide desain tata ruang rumah di lahan 15 x 7 meter ala Baitizan ya. Oke, ini dari sisi begini ya. Sekarang kita tidurin desainnya. Desainnya kira-kira kalau tidur seperti ini, guys. Jadi buat kalian yang ingin melihat kira-kira tadi kan dari depan ya, sekarang kalau dari samping gimana sih? Nah, ini dia dari samping. Ini carport, masuk ke sini, ini ada pintu, langsung ke ruang tamu, lalu ke ruang keluarga, lalu belok ke kanan ada kamar tidur utama, di sini ada WC, lalu di sini ada kamar tidur anak, ini ada kamar tidur anak. Jendelanya yang ini ada di sini, jendela anak masing-masing 2 juga ada di area sini. Lalu masuk ke dapur, dapurnya ini 5 meter kali 2, ada di sini, langsung akses menuju ke taman belakang.
Ya, jadi ini adalah desain, ide desainnya. Kembali lagi, mungkin kalau cocok silakan kalian pakai. Jika ada unek-unek, bagusnya sebenarnya begini, sebenarnya ini harusnya ditaruh di sini atau bagaimana? Silakan kita diskusi di kolom komentar, guys. Oke, jadi ini adalah desainnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jadi ini buat kalian yang mungkin ingin bertanya atau memiliki lahan yang berbeda dengan luas lahan ini, mungkin punya tanah 7x12 atau 6x12 atau lain sebagainya dan ingin dibuatkan desain tata ruang, ide untuk desain tepatnya yang mungkin cocok buat kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar, guys. Oke, cukup sekian ya videonya. Nanti kita lanjut ke video-video selanjutnya. Jangan lupa di follow Instagram kita, Betty Zania. Dan ini adalah fast respon kita jika kalian ingin membangun rumah menggunakan tim Betty Zania Ganabi Propertindo. Oke. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Kita bertemu di video-video ide desain tata ruang rumah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.